بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والى أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Bapak Ibu sekalian, sahabat al-ihsan yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, menakdirkan kita kumpul kembali bersama di dalam majelis ilmu, di tempat semulia-mulianya tempat di atas muka bumi, tempat yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam sebagai salah satu daripada taman syurga Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas muka bumi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita semua hidayah dan taufiknya, ilmu-ilmu yang bermanfaat, serta kita selalu berada di jalan siratal mustaqim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada pagi hari ini, pagi yang cerah, penuh dengan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman dan Islam, nikmat yang paling berharga, nikmat yang luar biasa yang tidak bisa diukur, ditimbang, dikruskan dan seterusnya daripada semua nikmat-nikmat yang Allah taala berikan kepada kita, tidak ada yang melebihi daripada nikmat Islam dan iman. Khususnya seperti zaman sekarang, zaman yang penuh dengan fitnah-fitnah, penuh dengan cobaan ujian, bahkan cobaan ujian fitnah yang terbesar yang akan menjadi salah satu daripada tantangan rintangan setiap muslim dan muslimah di akhir zaman, dan sekarang kita sudah berada di dalamnya, yaitu fitnah agama, fitnah ideologi. Bagaimana situasi kondisi sekarang umat Islam, muslimin dan muslimah benar-benar digoda keimanannya, diusik daripada ideologinya, bahkan ditantang keislamannya. Melihat informasi kabar-kabar yang beredar dan juga beberapa data yang sampai ke kami dari beberapa rekan-rekan yang mereka memang membidangi di dalam gerak-gerik daripada musuh-musuh Allah, khususnya Yahudi dan Nasrani, yang mereka tak henti-hentinya selalu
mempersiapkan selalu inovasi di dalam strategi dan juga cara-caranya bagaimana untuk mempengaruhi umat Islam agar terbawa arus masuk di dalam barisan mereka. Na'udzubillah min dalik. Fenomena yang terjadi, dan kami yakin Bapak Ibu sekalian bisa juga mengikutinya, bagaimana zaman sekarang luar biasa, tidak sedikit umat Islam namanya Muslim, dari keturunan Muslim, keluarga Muslim dan seterusnya, tapi yang dibelain orang kafir, mati-matian dibelain. Bahkan ada yang juga ngaku ustad, katanya punya pesantren gede, luar biasa, dibelainnya orang kafir. Dan setelah dibelain, diunggulkan daripada orang Muslim. Seorang muslimah pakai jilbab rapi, luar biasa, mengatakan dia secara sukarela katanya belain siapa? Belain orang kafir. Innalillahi wa inna ilaihi raji'u. Dan kafirnya enggak tanggung-tanggung, yang memang sudah dipersiapkan, sudah ada strategi, dan dia sendiri jelas-jelas nentang Allah dan Rasulnya. Yang sedih, yang kasihan, saudara-saudara kita umat Islam gak merasa, gak ngeh, gak sadar yang dia dukung, yang dia belain tuh siapa? Orang kafir, musuh Allah, yang nantinya dipastikan bukan hanya nanti di akhirat, di dunia akan mencelakakan mereka, akan menghabisi mereka, akan merugikan mereka, tapi sekarang didukung. Ini fenomena yang luar biasa. Dan ini sebenarnya ketika kita orang-orang yang belajar, orang-orang yang nuntut ilmu, sebenarnya tidak heran lagi. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam 1400 tahun yang lalu sudah mengabarkan kepada kita apa yang akan terjadi terhadap umat Islam, muslimin dan muslimah. Di dalam salah satu hadis sahih, dan ini termasuk salah satu daripada tanda-tanda hari kiamat yang benar-benar luar biasa mengkhawatirkan. Nabi mengatakan akan datang satu zaman nanti di mana orang muslim, muslimah di pagi hari dia masih ke masjid ikut bareng sholat berjamaah dengan umat Islam, tapi sore harinya dia udah pindah agama, masuk ke gereja atau ke tempat ibadah yang lain. Bayangkan, cuman hitungan menit doang seseorang bisa berubah agamanya. Termasuk juga mereka di malam hari sholat berjamaah bersama kita, pagi harinya pindah agama. Apa sebabnya? Apa yang menyebabkan mereka itu dengan mudah sekali terbawa oleh yang namanya arus seperti ini? Nabi katakan, mereka yabiudina bi'aradim minat dunya. Mereka menggadaikan agamanya, mereka menjual agamanya, mereka barter agamanya dengan apa? Dengan fulus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak bakalan yang namanya dukung mendukung gratis, bela membela sampai mati-matian gratis. Ada istilah, kagak ada yang namanya makan siang gratis. Mustahil.
Apalagi dia siap itu dicemooh orang, dicaci maki orang, dan seterusnya. Tapi dia tetap belain yang namanya orang kafir. Ini terjadi sekarang. Sedih sekali kalau kita melihatnya. Walaupun situasi kondisi seperti ini, yang pertama sudah dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Yang kedua, di masa akan datang akan semakin dahsyat, akan semakin luar biasa lagi, bahkan sampai-sampai nanti kita susah bedain yang mana muslim, yang mana muslimah, yang mana non muslim. Sudah enggak jelas, sudah enggak kelihatan lagi. Kalau sekarang masih kelihatan, alhamdulillah. Karena setiap muslim dan muslimah ada pakaiannya khusus sekarang. Walaupun pakaian yang sebenarnya, pakaian yang hakiki, pakaian seragam yang diberikan oleh Allah kepada setiap muslim dan muslimah bukan pakaian yang sebenarnya kita pakai, dan itu pakaian satu-satunya yang akan bisa menyelamatkan kita di dunia dan juga nanti di akhirat. Uniform kita, seragam kita selaku muslim muslimah, di dalam Al-Qur'an diterangkan fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Pakaian kita sebenarnya libasut taqwa. Ini pakaian kita seorang muslim dan muslimah. Uniform ini, seragam ini yang akan menyelamatkan kita. Bagaimana pakaian ini benar-benar selalu kita jaga, selalu kita tingkatkan kualitasnya. Ketika mencucinya, ketika membersihkannya, bersihkan dengan sebersih-bersihnya. Karena dengan pakaian ini yang akan menyelamatkan kita. Libasut taqwa. Bukan sekedar baju koko, baju pakaian syar'i, tidak. Itu semua cuma di luar. Tapi pakaian kita yang hakiki, yang sebenarnya, yang akan bisa menyelamatkan, membentengi kita, sekaligus menjadi bekal kita di dunia, kebahagiaan kita di dunia dan juga nanti di akhirat, libasut taqwa. Setiap muslim dan muslimah tidak ada jalan sekarang untuk membekali dirinya, keluarganya, anak-anaknya, keturunannya dan seterusnya dengan pakaian iman, dengan pakaian takwa, karena itu yang akan menyelamatkan kita semua. Mungkin sekarang masih belum kelihatan banget dampak daripada tantangan ideologi ini, walaupun ini sudah jelas-jelas kelihatan di beberapa tempat luar biasa. Tapi mungkin nanti bagi keturunan-keturunan kita, na'udzubillah min dalik, apa yang terjadi nanti ketika kita tidak mempersiapkan bekal kepada mereka, membentengi diri mereka dengan Islam, dengan iman, dengan tauhid. Na'udzubillah min dalik. Kita nanti akan ketemu mereka di akhir kiam, di akhir zaman, atau di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata mereka berpisah dengan kita. Karena hakikatnya perpisahan, perpisahan bukan hanya lulus dari kuliah, lulus dari sekolah. Perpisahan bukannya seseorang itu cuman karena safar. Perpisahan bukan karena pindah rumah, tapi perpisahan yang hakiki, bedanya tempat kita di akhirat, surga dan neraka. Itu perpisahan yang akhir, yang abadi. Al-firaq di dalam bahasa Arab dikatakan, berpisahnya seseorang bukan hanya sekedar perpisahan yang sementara, yang masih bisa dilihat, yang masih bisa dihubungin, tapi perpisahan seseorang yang hakiki, yang abadi, yaitu ketika nanti di akhirat berbeda tempat dengan kita. Ada yang di neraka dan juga ada yang di syurga. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua hamba-hambanya yang selalu istiqomah di dalam Islam dan iman. Kita bisa sabar, bisa tabah menghadapi situasi kondisi yang ada,
Karena akan semakin dahsyat, akan semakin kuat tantangannya, godaannya dan seterusnya. Dan mungkin nanti di akhir atau di masa-masa yang akan datang, bagi keturunan kita akan lebih dahsyat lagi. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesabaran kepada kita di dalam menghadapi situasi kondisi ini. Karena Nabi mengatakan, Saya ti zaman, katanya Nabi, akan datang nanti suatu masa, dan sekarang sudah mulai. An-nasu ala dinih kalqabit alal jamrah. Seorang muslim muslimah di dalam konsisten komitmen terhadap agamanya bagaikan dia memegang bara api. Siapa yang tahan pegang bara api? Dipegang kebakar, dilepas celaka. Situasinya, kondisinya seperti ini. Kita harus bisa tetap sabar, walaupun dalam artian membakar diri kita, tapi kita dibakar di dalam keimanan. Hati kita dibakar dengan kemantapan yang kuat, walaupun di dunia, karena dibakarnya di dunia, kita nanti di akhirat akan dapat syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu sekalian, sahabat al-ihsan yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit mukaddimah yang kami ingin sampaikan, dan sekaligus untuk bisa lebih membuka daripada hati-hati kita tentang situasi kondisi yang ada, yang selalu kita harus siap, selalu harus kita ngeh dan sadar, jangan sampai mudah terbawa oleh arus, oleh iming-iming dan seterusnya. Karena biasanya, mohon maaf, di daerah yang agak sedikit keluar daripada ibu kota, apalagi seperti di pinggiran, mereka akan menjadi sasaran. Ada salah satu informasi kami dapat dari salah seorang ustaz, dia masuk ke salah satu kota atau mungkin desa di salah satu kota di Jawa Barat. Desa banget, udah dikit lagi gunung. Luar biasa. Bayangkan di sana bisa ada gereja gede banget, lebih besar yang ada di ibu kota. Bayangkan. Siapa yang mau sholat di sono di dalamnya, mau ibadah di tempat itu? Padahal 150% mayoritas semuanya umat Islam dipastikan. Tapi beliau kaget ketika datang waktu ibadah, itu gereja bisa penuh dengan orang. Bayangkan. Dari mana tuh manusianya? Ya orang sekitar. Gimana mereka bisa masuk ke gereja tadi? Ya bi'udina bi'aradim minad dunya. Disogok pakai fulus, diiming-iming pakai duit, pakai janji-janji, kerjaanlah, inilah, seterusnya dan seterusnya. Subhanallah. Bayangkan. Gimana tuh bisa bangun, bisa terjadi tuh masjid, gereja segede itu, luar biasa, lebih besar yang ada di DKI atau di ibu kota. Bayangkan. Di sini aja kosong, kagak ada isinya, gitu kan? Subhanallah. Ini di ujung gunung. Luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kami lanjutkan materi kita, kajian kita pada pagi hari ini. Masih sedikit ada kaitannya dengan materi-materi yang sebelumnya, di dalam dua pertemuan yang sebelumnya, yaitu kami masih fokus di dalam bahas tentang masalah keberkahan. Masih di dalam berkah. Mudah-mudahan definisinya masih ingat. Paling gampang ingetin berkah, ingat sama berkat. Nah, kalau ingat berkah, ingat berkat. Bedanya yang paling gampang dibedain, kalau berkat habis, tapi kalau berkah terus menerus berlanjut, itu berkah. Itu definisi yang paling gampang kita ingetin. Kemudian setelah kemarin kita bahas, kita pelajari bersama tentang
sebab-sebab dicabutnya keberkahan, sebab-sebab hilangnya keberkahan. Ada 12 atau 13, bahkan banyak lagi sebenarnya, tapi kami sampaikan beberapa sebab saja yang bisa mencabut, yang bisa menghilangkan daripada keberkahan, yaitu kebaikan yang akan datang, yang akan ada pada diri kita. Pada pagi hari ini kami akan jelaskan beberapa sebab atau kunci-kunci yang mendatangkan keberkahan. Dari mana nih keberkahan bakal datang? Sebab-sebab kunci-kunci keberkahan, khususnya nanti yang lebih difokuskan keberkahan ini datang di rumah, walaupun sifatnya bisa umum, tidak hanya di rumah, tapi kami lebih fokuskan keberkahan akan datang di rumah kepada seluruh anggota rumah. Di dalam sebab-sebab kunci-kunci keberkahan, dikumpulkan oleh salah seorang ulama, beliau kumpulkan ada sekitar 8 kunci. Ada 8. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan nanti di pagi hari ini insyaallah. Karena ketika kita tidak bisa tahu tentang kunci-kunci ini, sebab-sebab datangnya keberkahan ini, kita akan nanti kehilangan yang namanya kebaikan yang banyak, yang terus menerus. Kebaikan yang banyak, yang terus menerus, itulah berkah. Baik di dalam rumah kita, di rezeki kita, di waktu kita. Kalau kita tidak tahu kunci-kuncinya, akan hilang begitu saja keberkahan, kelewatan nanti. Kita harus perlu tahu kunci-kunci ini. Yang pertama, kunci yang pertama yang akan bisa mendatangkan, menyebabkan, memberikan keberkahan, baik sifatnya individu dan yang lebih khusus di dalam keluarga, dan yang nantinya akan bisa memberikan keberkahan kepada seluruh yang lainnya. Yang pertama yaitu tilawatil Quranul Karim. Membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Insyaallah zaman sekarang bisa dikatakan udah enggak ada alasan kalau kagak bisa ngaji. Zaman sekarang tidak ada alasan kalau tidak bisa ngaji, enggak ada. Jangankan yang masih bisa melihat, yang kagak ngelihat saja Allahu Akbar. Bukan hanya bisa ngaji, bahkan juga hafid Quran. Ini anugerah sebenarnya, karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, anugerah karunia ini Allah ta'ala memang berikan kepada setiap muslim dan muslimah. Allah berikan semangat, Allah berikan kemudahan, Allah bukakan pintu kepada mereka untuk bisa mengaji, belajar Al-Quranul Karim. InsyaAllah, alhamdulillah, setiap dari kita bisa ngaji, alhamdulillah. Yang kedua, sebagai bentuk daripada kemudahan Al-Quran itu sendiri, jangan lupa, di dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan yassarna Al-Quran lidzikri fahal mudzakir. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran sendiri, Allah sudah berikan kemudahan bagi mereka yang mau belajar, membaca, mentadaburi, dan juga sampai menghafalnya. Gampang sekali sebenarnya. Apalagi seperti zaman sekarang, metode dalam belajar Al-Quran cuma hitungan jam. Hitungan jam belajar Al-Quran. Apalagi sampai lebih meningkat kepada yang lebih itqan atau tahsin lagi, mungkin cuma hitungan hari. Apalagi yang ingin menghafal Al-Quran, luar biasa.
Metodenya pun sekarang sudah banyak sekali, beberapa metode-metode yang mudah dan gampang menghafal Al-Qur'anul Karim. Jadi sebenarnya yang kami sampaikan tadi, setiap muslim dan muslimah zaman sekarang, apalagi dengan banyaknya masjid-masjid yang mengelola di dalam pembacaan, pembelajaran Al-Quran, majelis taklim, ada rumah-rumah, ada lembaga-lembaga, Masya Allah, luar biasa, banyak sekali. Berarti tidak ada alasan bagi seorang muslim-muslimah tidak bisa ngaji Al-Quran. Karena di dalam tilawatil Quran penuh dengan keberkahan, banyak sekali keberkahan-keberkahan yang kita mustahil akan mendapat daripada jalur yang lain. Karena dari tilawatil Quran, dari Al-Quran sendiri, Allahu Akbar, penuh dengan karunia-karunia, keberkahan-keberkahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan di dalamnya. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas menjelaskan bahwasanya Al-Quran, tilawatil Quran, belajar Quran dan seterusnya, apapun yang berkaitan dengan Al-Quran, penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Ad-Dukhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kita hada kitabun anzalnahu mubarakun." Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Qur'anul Karim ini mubarak, penuh dengan keberkahan. Penuh dengan keberkahan. Insyaallah 35 hari lagi mungkin enggak nyampe kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita kesehatan, panjang umur, sehingga kita bisa sama berada di dalam bulan Ramadan dan kita bisa mengisi bulan Ramadan dengan sebenar-benarnya ketaatan dan amal soleh. Khususnya kita punya target khusus di dalam bulan Ramadan dengan Al-Quranul Karim. Dari mulai yang masih baru baca, kita punya target bisa lebih bagus bacaannya. Yang sudah bagus bacaannya, dia bisa mulai dikit-dikit belajar beberapa hukum-hukum yang ada di dalamnya yang berkaitan dengan tilawatil Quran, kemudian dikit-dikit coba ngafalin Al-Quran, dan kemudian selanjutnya coba mentadabburin Al-Quran dan seterusnya. Karena di Ramadan adalah bulan yang dinamakan di dalam Al-Quranul Karim sebagai bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Ramadan, bulan Al-Quran. Setiap dari kita, dan kami juga mengingatkan diri kami, kita harus punya tekad. Kita harus punya niat yang kuat, yang luar biasa. Tahun ini, Ramadan ini yang pertama lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Tahun ini kita di dalam mengenai Al-Quran harus bisa lebih daripada Ramadan-Ramadan yang sebelumnya. Sebenarnya metode yang ada sekarang, khususnya yang sudah tahsin, yang sudah itqan insyaAllah, atau paling tidak sudah bagus bacaannya, benar, bisa diupayakan untuk menghafal Quran. Karena metode menghafal Al-Quran sekarang sangat mudah. Seperti yang kami pernah ceritakan, ada salah satu metode yang berjalan sampai hari ini, hanya dengan 40 hari bisa menghafal Quran 30 juz. Bahkan ada yang kurang dari 40 hari. Salah satu daripada murid yang pernah kami tahu di sana, cuman 9 hari ngapalin Quran, bisa hafal Quran. Allahu Akbar. 9 hari. Bisa bayangkan. Walaupun dia masih muda tentunya. Kalau kayak kita-kita kayaknya gampang ngapalinnya. Sejam lagi hilang. Kalau yang kecil, yang muda-muda, jangan sampai dilewatkan daripada tidak menghafal Al-Quran. Bahkan dari beberapa asosiasi, khususnya asosiasi sekolah sunnah,
mereka sedang mempersiapkan, merancang yang namanya kurikulum, sedang merancang yang namanya kurikulum standar pendidikan yang benar-benar mengedepankan Al-Quran dari semua materi, dan akan mengawali hafalan Quran dari setiap jenjang pendidikan. Sebelum masuk SD sudah ada beberapa pondasi-pondasi tentang hafal Quran. Sebelum masuk SMP juga disiapkan seperti itu. Ada persiapan menghafal Al-Quran, apalagi ketika masuk aliyah, paling tidak sudah harus selesai yang namanya hafalan Quran 30 juz. Metode ini sedang dipersiapkan karena seseorang yang mengawali di dalam pendidikannya, pelajarannya, bahkan di dalam masa perjalanan kehidupannya dengan Al-Quranul Karim, Allah akan berikan pembukaan luar biasa kepada memori, akalnya, IQ-nya, dan seterusnya. Karena ini juga menjadi salah satu metode salafus soleh, orang-orang soleh, para ulama-ulama besar. Mereka sebelum belajar ilmu yang lain, mereka menghafal Quran dulu. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam riwayat dikatakan beliau bisa menghafal Quran umur masih kecil, 7 tahun. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah sebelum menjadi imam, sebelum belajar yang lain, beliau umur sekitar 7-9 tahun menghafal Quran. Banyak ulama-ulama yang terdahulu sebelum masuk kepada ilmu-ilmu yang lain, dari sejak mulai kecil, umur dini 5 tahun ke atas, mereka dipersiapkan dengan menghafal Quran. Dan ini sebenarnya perlu kita persiapkan, karena bukan berarti ini kan orang-orang dulu, tidak. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah karunia, kemampuan kepada setiap hamba-Nya. Ada zaman-zaman sekarang yang juga tidak kalah dengan para ulama salafus salih yang terdahulu. Banyak. Ada salah seorang, masih muda, masih kecil, di bawah 10 tahun atau sekitar 10 tahun. Kami dapat broadcast-nya. Dan belum lama terjadi, sekitar 2 pekan atau 3 pekan yang lalu. Luar biasa. Dan anak ini juga tidak melihat. Tidak melihat, bayangkan. Luar biasa. Kami ketika dengarkan, kami ketika ikutin broadcastnya, videonya, merinding. Pasti tidak sedikit dari kita yang akan meneteskan air mata. Tidak melihat, tapi dia menghafal Al-Quran sampai ditantang oleh jurinya, oleh gurunya. Tolong. Kalau ada yang salah dari mulai hurufnya, kalimatnya, nomor ayatnya, halamannya salah dan bisa mengkoreksi, saya akan beri hadiah besar. Beliau sampaikan begitu. Ketika dites, subhanallah, tesnya bukan seperti biasa, beda. Luar biasa, ketika dites dibacakan satu ayat dan diminta jalan mundur, bukan ke depan, jalan mundur. Bayangkan, setelah mundur maju lagi ke depan. Luar biasa. Itu yang hadir beberapa ulama-ulama besar, termasuk beberapa imam-imam Masjidil Haram Nabawi dan Mekah. Luar biasa. Dan disebutkan dengan nomor ayatnya, suratnya, dan dibacanya acak. Yang lebih dahsyat lagi, dia cuma tidak menghafal Al-Quran saja, tapi dia juga menghafal Al-Bukhari, Muslim, dan mulai Abi Daud. Ribuan hadis. Ini manusia luar biasa, pilihan Allah. Ada zaman sekarang yang seperti ulama-ulama yang terdahulu, seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, di dalam kualitas hafalannya, beliau ketika membaca kitab yang kiri kanan halamannya, beliau kan yang sebelah kiri ditutup dulu. Ditutup sebelah kiri. Karena dengan melihat saja satu halaman itu, beliau udah langsung hafal. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi kalau membaca kitab, sebelahnya ditutup dulu. Selesai halaman baru pindah ke halaman yang lain. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah
termasuk salah satu yang juga memiliki hafalan yang luar biasa. Dan zaman sekarang juga ternyata ada. Allahu Akbar. Bayangkan bagaimana kualitas hafalannya. Dan ini bisa diusahakan, bisa diupayakan. Selama kita mau berusaha, berupaya, dan mempersiapkan anak-anak kita, generasi-generasi kita, dengan Al-Quranul Karim. Di dalam tilawatil Quran, yang akan bisa memberikan keberkahan ketika khususnya dibaca di rumah. Jangan lupa, karena keberkahan di sini akan kembali kepada rumah dan juga kepada setiap individu. Al-Quran yang dibaca di dalam rumah atau di rumah, karena ini yang paling tepat dan yang paling benar, karena tidak ada tempat mengaji Al-Quran yang utama melebihi daripada di rumah. Secara tidak langsung Nabi mengatakan di dalam salah satu hadisnya, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumahmu kuburan. Apa artinya? Rumah yang sepi, sunyi, didatengin cuma diziarahin orangnya doang. Gitu kan? Didatengin cuma diziarahin orangnya doang. Itu kuburan. Karena yang namanya kuburan, yuzar di dalam bahasa Arab, diziarahin. Itu bahasa kuburan seperti itu. Makanya kalau orang yang suka diziarahin, kagak suka ziarah, kuburan. Jadi ada istilah di antara kita dulu, ketika kita masih kuliah, ada kawan yang sukanya di kamar sendirian, gak mau kemana-mana. Udah kita kasih nama nih, kuburan nih. Sukanya didatengin terus gitu kan, gak suka jalan ke tempat yang lain, coba dekat, sosialisasi, gak ada. Maunya didatengin terus di kuburan nih. Rumah kita jangan sampai seperti ini. Yang pertama suka didatengin orang, gitu kan? Dalam artian kita tidak datang ke tempat yang lain, family, kerabat dan seterusnya, ke tetangga dan seterusnya. Yang kedua, ini yang paling bahaya. Rumahnya sepi banget, gelap, redup, padahal lampunya terang. Apa sebabnya? Tidak dibaca Al-Quran di dalamnya. Nabi katakan, rumah yang seperti ini, inilah kuburan. Karena di kuburan tidak dibaca Al-Quran. Tidak dibaca Al-Quran. Yang ada di masyarakat kita ngelihat kayaknya kebalik. Giliran mau ke kuburan, Masya Allah, tentengannya banyak yang dibawa. Ada yang bawa tasbih, ada yang bawa juga Quran-Quran. Subhanallah. Ada juga yang bawa kresek gitu kan. Subhanallah. Ada juga yang kadang-kadang bawa air. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini hari-hari ini dan ke depan nih, rame kuburan. Rame, lagi laris. Yang jualan laris manis. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi katakan jangan jadikan rumahmu kuburan. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, rumah siapa saja walaupun mentereng, modelnya bagus, gagah dan seterusnya megah, tapi tidak dibaca di dalamnya Al-Quran, Nabi katakan sama seperti rumah yang rapuh, yang hancur. Rumah yang tidak dibaca di dalamnya Al-Quran sama seperti rumah yang rewot. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena di dalamnya sudah tidak segar lagi, sudah tidak terang lagi, sudah tidak gagah lagi. Walaupun rumahnya kecil, biasa-biasa saja, ukuran 3x6, mungkin modelnya juga sederhana dan seterusnya, tapi dibaca di dalamnya Al-Quran, ini rumah yang terang benderang, penuh dengan keberkahan. Karena rumah yang dibaca dalamnya Al-Quran akan terang bercahaya. Apalagi ketika rutin
dibacakan beberapa surat-surat tertentu di rumah tersebut. Karena ini juga langsung terbukti. Langsung turun buktinya datang dari Allah kepada salah seorang sahabat Nabi yang sedang ngaji Al-Quran. Suatu ketika ada salah seorang sahabat yang dia naik kuda, kemudian diikat kudanya di salah satu tempat. Dia ngaji. Dalam riwayat yang dibaca adalah surat Al-Kahfi. Ketika dia sedang ngaji, itu kudanya berontak. Kudanya berontak-berontak. Dia gak sadar, yang ngaji ini tidak sadar. Kenapa? Sampai berontaknya takut sampai kabur, akhirnya dia berhenti. Tidak meneruskan ngajinya. Keesokan harinya berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Cerita dengan kondisi yang terjadi kepadanya kemarin. Diceritakan begini, begini, begini. Kemudian Nabi katakan, ketahuilah yang bikin kudamu itu berontak. Lepas, pengen lepas dari ikatannya. Karena ketika kamu ngaji Al-Quran, Allah turunkan yang namanya awan putih. Awan putih yang kudanya ini ngelihatnya ngeri, takut. Nabi katakan itu sebenarnya as-sakinah. Ketenangan, ketentraman, kedamaian. Yang langsung turun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman zaman sekarang udah kagak ada lagi yang turun begini nih. Kalau turun depan rumah kita, Masya Allah. Gak tahu apa yang terjadi. Mungkin pada ngambil gambar semua kali gitu kan. Pada selfie nanti semuanya. Subhanallah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini benar-benar terbukti. Apalagi dengan Al-Quran itu sendiri yang menjadi obat. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan salah satu firman-Nya. Al-Quran syifa'un wa rahmah. Tidak dikatakan di dalam Al-Quran itu sebagai dawa'un, tidak. Beda antara syifa' dengan dawa. Kalau dawa itu obat. Dan kalau obat sifatnya bisa jadi cuma spesifik kepada satu penyakit. Tapi kalau penyembuhan, beda. Lebih luas. Penyembuhan dari apa? Kesempitan dada, lagi sumpek, lagi sedih, ada penyakit yang diderita, ada hajat yang belum sampai, dan seterusnya. Allah Ta'ala berikan dari Al-Quranul Karim syifa'un wa rahmah. Subhanallah. Itu rahasia, hikmah di balik satu ayat saja di dalam Al-Quran, luar biasa. Di dalam rumah, jangan sampai kita terlewatkan dari beberapa surat-surat tertentu, kalau bisa kita rutinkan baca. Yang pertama dan yang paling utama, khususnya ketika malam Jumat dan hari Jumat, kita membaca surat Yasin. Oh, Kahfi. Alhamdulillah, jumpa. Takut pada tidur gitu kan. Gitu. Alhamdulillah dibaca surat Kahfi. Karena Nabi sudah langsung menjanjikan di dalam hadis sahih, barang siapa membaca surat Kahfi di hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan berikan cahaya bagi dia. Antara Jumat yang satu dan Jumat yang berikutnya. Riwayat yang lain, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, akan ada cahaya dari rumah, dari tempat di mana dia baca, dan cahaya itu sampai ke Mekah. Allahu Akbar. Surat Yasin kagak ada, Bu. Surat Yasin enggak ada. Subhanallah. Padahal ini hadisnya sahih. Sudah ada sejak dulu. Kemarin-kemarin kita baca surat ya. Ya Allah. Alhamdulillah.
Dengan ilmu yang sudah kita sekarang dapat, kita sudah termasuk golongan orang-orang yang berilmu. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat, dan Allah akan angkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah, jangan lupa. Di dalam surat Al-Baqarah luar biasa. Apalagi kalau sampai digabung dengan surat Al-Imran. Kalau bisa, surat, dua surat ini rutin dibaca di rumah. Dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, surat Al-Baqarah akan memberikan keberkahan di dalam rumah bagi yang baca, dan akan merasakan kerugian besar orang yang sampai tertinggal dengan membaca surat Al-Baqarah. Kemudian Nabi mengatakan yang ketiga, tidak mudah orang membaca surat Al-Baqarah kecuali para-para pahlawan pendekar, katanya Nabi. Dari saking beratnya, tidak mudah. Kalau bisa kita baca dari sehari semalam bisa selesai Al-Baqarah. Sehari semalam bisa membaca surat Al-Baqarah. Dan yang paling penting, yang terbesar manfaat daripada Al-Baqarah, dia akan menjadi benteng buat rumah kita. Gak perlu dijagain hansip, gak perlu. Gak perlu dijagain pakai yang namanya ditempel sono, ditempel sini, dipaku di sini, dan seterusnya, tidak perlu. Karena Al-Baqarah akan menjadi benteng yang tidak tertandingi dari segala macam bentuk gangguan, khususnya daripada gangguan yang sifatnya gaib. Jadi orang kalau rumahnya selalu terbentengi dengan surat Al-Baqarah, apalagi sampai dilanjutkan dengan surat Al-Imran, Allahu Akbar. Selain dibentengi, rumah itu akan selalu dinaungin dengan payung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sakinah, dan terus, dan juga adalah pendapat dalam penjagaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ini kita baru masuk mulainya ke Al-Kahfi doang, masih gitu kan. Alhamdulillah, paling tidak kita sudah mulai. Insyaallah kedepannya kita bisa intensif dengan membaca yang namanya Al-Baqarah. Sebagian ulama ada yang mengisyaratkan, walaupun tidak dianjurkan, di dalam rumah disetelkan yang namanya tilawah Al-Baqarah. Kalau kita mungkin misalnya belum sempat gitu kan, gak mungkin dong kita di rumah terus gitu kan. Ketika kita keluar, rumah itu masih tetap nyala yang namanya Al-Baqarah intensif, Allahu Akbar. Tapi jangan terus-terus yang namanya CD atau CD player terus yang ngaji. Jangan. Khawatir nanti yang masuk surganya CD player. Kitanya juga harus bisa memanfaatkan. Karena istilah di dalam atau di masyarakat yang mengatakan misalnya gak sempat ngaji, sibuk, gak ada waktu. Sebenarnya hakikatnya ketika dia tidak bisa ngaji Al-Quranul Karim, itu yang menyibukkan. Tapi ketika seseorang punya wirid, punya kebiasaan ngaji Al-Quran, tidak ada yang namanya orang sibuk. Jadi kebalik sebenarnya. Gak ada waktu karena dia gak ngaji. Waktunya tidak berkah. Karena tadi disebutkan di sini, salah satu sebab kunci yang memberikan keberkahan, berkah waktu, berkah di rumah, berkah rezekinya, berkah umurnya, berkah segalanya, karena tilawatil Quran. Jadi ketika dia sibuk waktunya full dengan kerjaan, sampai tidak ngaji Al-Quran, karena dia meninggalkan Al-Quran. Tapi kalau diawali setiap waktunya, khususnya habis subuh, tilawatil Quran. Menjelang malam setelah maghrib, tilawatil Quran.
waktunya akan berkah, rumahnya berkah, rezekinya berkah, umurnya berkah, dan semua dari apa yang ada dalam kehidupan dia di dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tilawatil Quran kunci utama yang akan mendatangkan keberkahan di dalam segala hal yang dibutuhkan oleh setiap muslim dan muslimah. Kunci ini jangan sampai disia-siakan. Sebab ini jangan sampai disia-siakan. Setiap dari kita harus bisa menjadikan Al-Quran sebagai wirid khusus, teman khusus. Jangan cuman Al-Quran itu cuman ditaruh doang di atas lemari, dipajang di meja atau dipajang di rak buku, taruh di mobil, taruh di laci dan seterusnya. Apalagi kadang-kadang ada yang salah di dalam aplikasikan Al-Quranul Karim. Ketika ada seorang bayi atau anak bayi baru lahir, taruh sebelahnya Al-Quran, dibaca kagak, gitu kan? Subhanallah. Cuman taruh sebelahnya Al-Quran, Al-Quran doang, subhanallah. Emang tuh bisa manfaat buat si bayi? Gak bakalan. Gak bakalan tuh dia kebuka sendiri ngaji nanti tuh Al-Quran, gak bakalan. Tapi kitanya selaku tuan rumah yang tinggal orang tuanya, bapaknya, ibunya ngaji Al-Quran, yang akan bisa menjadi benteng penyelamat keberkahan bagi siapa saja yang ada di dalam rumah tersebut. Di dalam salah satu hadis dijelaskan juga, rumah yang dibaca Al-Quran akan dipenuhi dengan malaikat, dijauhi oleh syaitan, dan rumah itu akan bercahaya, akan penuh dengan kelapangan, penuh dengan kebaikan. Rumah yang dibaca Al-Quran, Al-Quranul Karim. Yang penting kita punya wirid, jangan lupa. Punya wirid khusus. Apa namanya wirid? Yang selama ini kita ketahui, wirid itu cuma zikir. Sebenarnya maknanya bukan itu. Wirid adalah sesuatu yang namanya amal ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dari mulai tilawatil Quran dan juga amal soleh yang lainnya, zikir dan seterusnya. Kita punya waktu-waktu khusus rutin dibaca dan tidak terlewatkan. Itu namanya wirid. Tilawatil Quran kita harus punya wirid khusus, seperti yang tadi, minimal waktunya setelah subuh dan juga setelah sholat maghrib. Apalagi kalau kita punya target dalam setiap satu bulan kita khatam Quran, dibaca setiap selesai sholat minimal 2 lembar. Kalau yang buku Al-Quran cetakan Usmani, cetakan yang cetakan yang dari Saudi, atau cetakan yang ada yang biasa sekarang ini, insya Allah kurang lebih setiap satu juznya ada 10 lembar kira-kira. Kalau setiap sholat 2 lembar, berarti ketika selesai daripada 5 waktu sholat, kita bisa selesaikan satu juz. Bisa selesaikan satu juz. Kalau kita lihat pahalanya, luar biasa. Pahalanya besar sekali. Tadi hanya sekedar fadilah manfaatnya, tapi kalau pahalanya, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam menjelaskan, barang siapa membaca alif lam mim, dia akan mendapatkan pahala 30 kebaikan. Luar biasa. Karena setiap satu huruf 10 kebaikan. Jadi hitungannya bukan satu kalimat alif lam mim, tapi satu huruf pahalanya. Kalau satu halaman berapa huruf kira-kira? Ada yang pernah ngitung? Enggak pernah ngitung. Kalau baris berapa baris satu halaman? Ada yang tahu? Satu halaman berapa baris? Alhamdulillah, masya Allah, jauh semua, alhamdulillah. Satu halaman ada berapa? Mulai hari ini PR. Dihitung barisnya, dihitung hurufnya.
Ketika kita tahu dengan jumlah barisnya dan hurufnya, akan semakin berikan semangat kepada kita, karena pahala yang akan kita dapat bukan baris, bukan kalimat, tapi juga setiap huruf. PR nanti dihitung. Biar semuanya semangat insya Allah baca Qur'annya. Luar biasa. Itu baru satu halaman. Ada 15 baris. Setiap baris itu lebih daripada 40 huruf. Ada yang 30 minimal, 35 huruf. Bayangkan. Kali 15. Hitung sendiri. Pahalanya luar biasa, sangat besar. Jangan sampai terlewatkan. Kita baru selembar aja, udah pahalanya ribuan. Baru selembar atau satu halaman. Yang kedua, Nabi mengatakan orang-orang yang membaca Al-Quran dan dia bacaannya sudah tartil, mahir, tingkatannya di sisi Allah sama dengan para malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah. Allahu Akbar. Bagi mereka yang masih baru belajar, Allah tetap berikan pahala, tidak disia-siakan. Walaupun yang terbata-bata bacanya, subhanallah, bahkan Allah berikan pahala dua kepada dia. Yang pertama pahala membaca Al-Quran, yang kedua pahala dari terbata-batanya. Ini hanya ada dari Al-Quranul Karim. Kalau baca kitab, baca buku, apalagi baca koran, kagak ada pahalanya. Tapi membaca Al-Quranul Karim, luar biasa pahalanya. Tapi seringnya kita lupa. Coba kita merenung sama-sama. Terus terang. Yang tahu jawabannya masing-masing dari kita. Kita dalam sehari lebih banyak membaca Al-Quran apa WA, SMS, atau BB? Silahkan, masing-masing dari kita yang lebih tahu. Karena jangan sampai nanti handphone, teknologi yang ada ini menjauhkan kita dari Al-Quranul Karim. Karena seringnya yang terjadi kepada kita, mau sholat buka handphone, habis sholat buka handphone, mau ngaji buka handphone. Ini termasuk salah satu godaan yang luar biasa. Kita siapkan waktu khusus kapan buka handphone, kapan baca, kapan ngasih kabar, dan kapan harus kita siapkan lebih besar untuk ngaji Al-Quranul Karim. Banyak orang-orang yang sekarang sudah terhipnotis dengan layar kaca tersebut. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tidak sedikit saudara-saudara kita baru habis salam nih, karena bergetar handphonenya, lupa baca istighfar yang dilihat handphone. Ada enggak kira-kira yang seperti itu? Ya Allah. Sedih sekali ya Allah. Apalagi kalau sudah mau sholat, masih handphone dipegang, apalagi komat, masih sempat jawab telepon, masih ngirim SMS, dipastikan. Dipastikan kalimat yang terakhir yang sampai ke telinga dia dan kalimat yang terakhir dibaca oleh mata dia itu yang akan ada di dalam sholat dia. Silahkan buktikan. Kalau sebelum sholat masih sempat nelpon, masih sempat ngirim WA, ngirim SMS, itu yang akan menjadi menu utama kita di dalam sholat. Apalagi kalau yang dikirim objekan. Wow. Berhasil, waduh, kagak khusyuk tuh sholatnya. Ntar berapa pembagiannya kira-kira ya? Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Handphone tidak dilarang, tapi bagaimana kita untuk menggunakannya? Jangan deketin kalau udah mau sholat. Termasuk juga ketika mau ngaji, matikan. Siapa saja yang menghubungin, karena kita sedang connect dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedang berhubungan dengan Allah, karena kita sedang membaca kalimat-kalimat Allah, kita sedang dialog dengan Allah. Jauhkan daripada hal-hal yang akan memutus, mengganggu konsentrasi kita.
karena bisa jadi di dalamnya juga ada hipnotis, bahkan juga bisa termasuk daripada yang namanya godaan syaitan, naudzubillah min dzalik. Yang kedua, pintu kunci sebab turunnya, dapatnya keberkahan bagi seseorang, khususnya ketika di rumah, jangan lupa setiap gerak, setiap hal yang akan kita lakukan, awali dengan membaca bismillah. Di dalam membaca bismillah ini bukan hanya ketika mau makan doang, tidak. Setiap langkah, mau pegang pisau, bismillah. Mau potong, mau istilahnya mau bikin apa namanya bumbu, atau buat mau masak, mau bikin apa istilahnya kalau ibu-ibu tuh mau ngeracik bumbu-bumbu gitu kan, bismillah, bismillah. Buka kulkas, bismillah. Buka lemari dapur, bismillah. Masuk dan seterusnya, semua yang kita lakukan, apapun gerak-gerik yang kita lakukan di rumah, semuanya dengan bismillah. Mau duduk, bismillah. Mau senderan rebahan, bismillah. Subhanallah. Apalagi yang paling penting, jangan lupa ketika kita dari luar. Ketika kita dari luar mau masuk rumah, pertama kali handle pintu, gagang pintu yang kita pegang, jangan lupa membaca bismillah, baru ngasih salam. Di dalam hal ini, khususnya ketika masuk pintu dan juga di dalam rumah, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, ketika seseorang dari luar, dia pasti akan yang namanya diiringin oleh syaitan. Jangan sampai nanti nih setan nambahin masuk lagi ke rumah. Kadang-kadang dari kita gak sadar, ada situasi kondisi ketika kita pulang pergi, dan ini kadang-kadang pernah terjadi kepada siapapun dari kita, subhanallah. Padahal tadi enak, dari jalan, seneng apa, subhanallah. Tapi karena kita lalai, lupa untuk membentengi diri kita, dan ketika mau masuk rumah, ada aja yang bikin marah. Baranglah ketinggalan, subhanallah. Itunya, dan seterusnya, subhanallah. Sebenarnya, yang membuka, yang memicu sebab kemarahan kita, karena kita tidak menutup yang namanya celah pintu syaitan. Pintu setan, celah setan masuk kepada diri kita, ngikut bareng kita ke di rumah, karena kita tidak bentengi dengan bismillah. Ada aja yang bikin kesal, subhanallah, karena kita tidak bentengi dengan bismillah. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, ketika seseorang di dalam selalu geraknya, langkahnya, apapun yang dia lakukan dengan membaca bismillah, itu para syaitan ngomong pada para pasukannya, para orang-orangnya, udah, kita udah gak dapat jalan lagi nih, udah gak dapat celah lagi nih, karena ini orang sudah dibentengin rumahnya segala macamnya dengan bismillah. Berarti kita udah gak punya kesempatan untuk masuk, apalagi sampai ikut makan bareng bersama mereka. Ini Nabi yang menceritakan. Ketika rumah tadi bersinar dengan yang namanya bismillah. Karena kalimat bismillah luar biasa. Luar biasa. Ketika kita benar-benar yakinin, kita mantap, luar biasa. Bagaimana salah seorang sahabat di dalam salah satu riwayat, ketika ditantang oleh orang kafir untuk minum yang namanya racun, membuktikan bahwasanya sahabat tadi benar-benar mendapatkan pertolongan dari Allah, katanya, coba kamu minum ini racun. Tapi mohon maaf,
adegan ini tidak boleh ditiru, berbahaya. Karena kecuali orang-orang yang benar-benar mantap imannya. Sahabat tadi sebelum minum racun tadi dengan membaca bismillah. Kalau kita baca Quran juga masih kelenger. Subhanallah, sahabat tadi dengan membaca bismillah Allah jaga. Cuman di dalam riwayat dikatakan dia hanya sekedar berkeringat saja dampak daripada yang dia minum. Termasuk Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam ketika disodorkan oleh salah seorang wanita Yahudi yang dagingnya ada racunnya, dan Nabi tahu itu karena daging itu berbicara kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Karena orang Yahudi ini ingin membuktikan kalau kamu Nabi, selamat, gak bakal mati. Tapi kalau kamu bukan Nabi, pasti akan meninggal. Nabi dengan membaca bismillah. Tapi sekali lagi, jangan dicoba adegan ini. Tunggu dulu. Harus lulus dulu. Harus lulus dulu. Sebenarnya kalau kita coba perhatikan, apa sih bedanya kita dengan sahabat tadi yang membaca bismillah? Apa bedanya? Sama umat Muhammad, sama muslim, palanya sama, lehernya sama. Baca bismillahnya pun paling beda-beda dikit sama kita. Tapi apa yang berbeda? Imannya. Karena ketika kita baca bismillah, kualitasnya beda dengan yang dibaca oleh sahabat tadi, apalagi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ini baru bismillah. Bagaimana dengan membaca Al-Quranul Karim? Ini manfaat daripada bismillah. Jangan sampai terlewatkan dari kita. Tidak mungkin kita akan bisa menjaga bismillah ketika tanpa ada pembiasaan. Tanpa dimulai dari sesuatu yang kecil. Mau pegang apa, mau ambil ini, mau ini, dan seterusnya. Semua dengan bismillah. Allahu Akbar. InsyaAllah dengan pembiasaan, dengan merutinkan, dan kita juga mengajarkan buat yang lain. Subhanallah. Sampai ada salah seorang, dia itu tertarik dengan seseorang, karena orang tadi itu setiap ngapain saja, sampai mau nulis, mau ngambil bolpen, mau tanda tangan, semua dengan bismillah. Bismillah. Subhanallah. Ini sebenarnya akan keluar kalimat-kalimat seperti ini ketika memang di dalamnya sudah penuh dengan stok bismillah. Karena semuanya pangkalnya, cikalnya dari dalam hati. Karena dia yakin bahwasanya segala sesuatunya adalah seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan kita bisa membiasakan, merutinkan, dan selalu kita membaca yang namanya bismillah, Allahu Akbar. Banyak keberkahan, manfaat yang akan bisa kita, yang akan kita bisa dapat. Sebenarnya masih cukup panjang tentang pembahasan masalah bismillah, termasuk juga ada salah satu fenomena pernah terjadi bersama Rasul ketika di depan Rasul dengan beberapa sahabat ada hidangan. Kemudian ada anak-anak yang dia langsung masuk ke suprahnya atau ke hidangan tadi, langsung masuk dengan tangannya mau ngambil makanan, kemudian disetop oleh Nabi. Tunggu, baca bismillah, bismillah dulu. Ya gulam, katanya Nabi, wahai anak muda, kul bismillah, bacalah bismillah. Wa kul biyaminika, Nabi mengatakan, setelah membaca bismillah, makanlah dengan tangan kanan. Ini juga termasuk adab, termasuk sunnah, bahkan sebagian ulama mengatakan wajib. Gak ada alasan
Orang kagak bisa pakai makan dengan tangan kanan, kagak ada alasan. Dia udah kidal, udah biasa tangan kiri. Bohong. Bohong. Kalau kami sudah membuktikannya. Karena kami pernah ikut dulu salah satu pelatihan, workshop. Waktu itu pelatihan tentang kepemimpinan di salah satu lembaga pendidikan. Kita dilatih semua yang bisa nulis pakai tangan kanan, suruh nulis kiri. Dilatih dengan beberapa jam doang. Akhirnya bisa, kita bisa nulis tangan kiri. Buktinya apa? Tidak ada sesuatu apapun yang namanya ketika kita kerjakan dengan bismillah, dengan serius, tidak bisa berubah. Jadi gak ada alasan, kecuali kalau memang tangannya sebelah doang, beda. Tapi kalau masih ada dua-duanya, cuman hanya dengan alasan karena biasa dan kidal, tidak benar. Mustahil, bisa. Dan kami juga sudah buktikan kepada salah seorang jamaah yang pernah ikut umroh bersama kami. Dia langsung kami bimbing. Kami coba arahkan, ketika kami lihat dia ternyata pakai tangan kiri, kami coba setiap makan kami dampingin. Setiap makan kami dampingin, subhanallah. Karena dengan pembiasaan, ada yang ngarahin, ada yang ingetin, dan seterusnya. Akhirnya sejak itu dan sampai hari ini dia berubah. Makannya menjadi pakai tangan kanan, walaupun sudah umur padahal beliau. Dengan pembiasaan, dengan dibiasakan, insya Allah bisa berubah. Jadi insya Allah, setahu kami kalau tidak ada halangan, tidak ada sakit dan yang lainnya, cuman dengan alasan kidal, tidak benar. Harus berubah dengan makan yang kanan. Karena Nabi mengatakan tadi, jelas Nabi mengatakan, makanlah dengan tangan yang kanan. Perintah Nabi, hukumnya wajib. Apalagi dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan, sifatnya, caranya, makan, minum dengan kiri adalah setan. Na'udzubillah min dzalik. Karena mustahil akan dapat keberkahan, akan tepat dan benar. Karena muslim, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makan dengan bismillah dan juga dengan makan yang dengan tangan kanan. Kemudian yang ketiga, waqul mimma yalik. Jangan lupa kalau makan, kemudian misalnya satu tempat rame-rame yang ada di depanmu doang. Jangan sampai kemana-mana, kiri kanan gitu kan. Subhanallah. Makan yang ada di sebelahmu atau di depanmu. Ini kunci yang kedua. Kunci yang ketiga sebenarnya lebih luas lagi. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Dan sebelum kami tutup, silakan ada yang mungkin perlu dipertanyakan dari beberapa poin-poin dan juga dari hal-hal yang lain yang mungkin bisa kita diskusikan pada pagi hari ini. Silakan, Faleta Fotol. Baik, ada pertanyaan. Bagus sekali, dan ini sering terjadi kepada kita. Kadang-kadang kita pakai alasan seperti ini. Akhirnya kita minumnya pakai tangan kiri. Karena apa? Karena kita makan pakai yang kanan kan kotor. Masa mau pegang gelas pakai tangan kotor? Seringnya seperti itu alasannya, gitu kan? Kalau itu gelas, pengen kagak kotor, jangan dipakai. Taruh di lemari. Iya kan? Logika saja. Kalau pengen gak kotor, taruh di lemari. Pakai apa minumnya? Pakai keran minumnya. Logikanya seperti itu. Jadi sebenarnya, memang di masyarakat kita dulu juga, waktu kecil gitu kan, ketika makan pakai tangan, jangan pegang gelasnya kok kotor. Atau mungkin licin takut jatuh. Akhirnya apa? Pakai yang kiri, didorong pakai yang kanan. Gitu kan? Dipegang kiri, didorong dengan yang... Ini juga belum sempurna.
belum sempurna. Karena apa? Gak ada alasan kita tidak pakai kanan. Tidak ada alasan. Apalagi yang lebih tepat, yang lebih benar, dan insya Allah tidak akan mengganggu daripada yang namanya pencernaan dan juga proses kita makan. Kalau enggak keselak, selesaikan makan dulu baru minum setelah cuci tangan. Itu akan lebih nikmat. Akan lebih nikmat. Jangan makan sesuap, minum sesuap. Itu juga akan tidak akan nikmat. Akan mengganggu daripada pencernaan. Karena di dalam Al-Quran juga diperintahkan, Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan kepada kita, kulu washrabu, makan baru minum. Tidak dibilangkan kulu bainahu asyurbu, tidak. Tapi Allah ta'ala menjelaskan, makan kemudian minum. Apalagi ketika pakai tangan, disunnahkan juga kita untuk menghisap-ngisap daripada ujung jari jemari kita. Subhanallah. Jadi insya Allah, kalau memang kita dengan tangan harus juga minum, insya Allah gak apa-apa gelasnya kotor. Tidak apa-apa, dan itu akan lebih tepat. Apalagi tangan kita tidak kotor, kita minum pakai gelas, pakai botol, pakai gelas aqua dan yang lainnya, pakai tangan kiri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Insya Allah sahabat al-ihsan sudah komitmen untuk menggunakan go, tinggalkan tangan yang kiri untuk menggunakan yang kanan. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa dipahami. Fadol, silakan Pak. Baik, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Dan insya Allah mudah-mudahan para segenap penanya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan istiqomah dan hidayah di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu'alam, yang kami ketahui, dan itu memang juga menjadi salah satu daripada beberapa koreksian termasuk perbedaan pendapat para ulama. Yang tepat, yang benar, intinya seperti yang tadi yang antum sampaikan, mushaf Al-Quran bukan dipajang, bukan dibungkus, kasih bungkus rapi, taruh di lemari, itu kan, di rak buku, atau taruh di depan mobil, taruh sebelahnya bayi, tidak. Karena keberkahan Al-Quran, manfaat Al-Quran dengan tilawah, ini kita sepakat. Yang kedua, bagaimana dengan beberapa tulisan-tulisan yang berasal dari Al-Quranul Karim yang masih kadang-kadang kita jumpain di beberapa saudara, di rumah-rumah saudara-saudara kita umat Islam. Seperti misalnya ada ayat kursi, apalagi yang juga masih banyak ada Asma'ul Husna dan yang lainnya, termasuk juga di beberapa tempat-tempat ibadah. Wallahu'alam, kami tetap lebih condong, walaupun untuk hukumnya secara spesifik kami belum tahu apakah ada konsekuensi hukumnya, wallahu'alam. Tapi paling tidak, seperti yang tadi kami contohkan juga, jangankan ditulis, CD player saja atau apa saja yang dibaca di dalam rumah, disetel di rumah, dibaca Al-Quran isinya, atau isinya adalah Al-Quranul Karim, itu hanya sekedar untuk mengisi daripada kekosongan. Yang dianjurkan, yang harus membaca adalah orang yang ada di dalam rumahnya. Apalagi cuman ditulis. Sebenarnya yang ada tulisan itu alasan mereka untuk bisa mengingatkan, katanya. Untuk bisa mengingatkan agar kita membaca tulisan atau surat tersebut atau ayat-ayat tersebut. Tapi pada hukum asalnya tetap kita harus tinggalkan.
kita tinggalkan. Entar isinya di surga, nanti yang masuk surga CD playernya, entar bingkai ya Al-Qur'annya gitu kan. Orangnya kemana? Nangkring di tempat lain. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Yang penting kitanya membaca. Dan insya Allah dengan kita punya wirid, kita punya kebiasaan, tidak perlu diingatkan dengan yang namanya tulisan-tulisan, karena langsung alarmnya datangnya dari dalam. Wallahu a'lam. Silakan ada yang lain. Maksudnya dari pahalanya, pahala mengaji Al-Quran tadi. Baik, na'am. Apa yang dimaksudkan dengan pahala yang Allah subhanahu wa ta'ala lipat gandakan satu huruf akan mendapat 10 kebaikan, 10 hasanah? Wallahu a'lam, dijelaskan di dalam hadis ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda bahwasanya setiap satu huruf yang kita baca dari Al-Qur'anul Karim, Allah akan berikan pahala 10 kebaikan. Pahala 10 kebaikan, itu maknanya. Jadi bukan di dalamnya ada 10 kebaikan, bukan seperti itu. Ketika kita membaca satu huruf, Allah berikan pahala kepada kita sama seperti melakukan 10 kebaikan. Itu maknanya, wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan pahala kepada kita semua insya Allah. Silakan ada yang lain. Fadhil, silakan Bapak. Baik, na'am, jazakallah khair. Baik, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Apakah pahala membaca Al-Qur'an di dalam salat sama dengan membaca di luar salat? Kalau membaca Al-Qur'an lebih bagus itu banyak dan panjang, kenapa ketika di dalam salat bacanya pendek? Pendek-pendek. Wallahu a'lam. Tentunya memang pada hukum asalnya, Nabi mengatakan di dalam salah satu hadis bahwasanya sebagus-bagusnya sholat adalah sholat yang panjang kunutnya. Ini hadis sahih. Kemudian oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dijelaskan tentang panjang kunutnya, maknanya di sini adalah panjang berdirinya ketika membaca surat. Ini paling afdolnya sholat. Tetapi sholat ini yang kembali kepada sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah bersama imam, dipanjangkan sholatnya misalnya satu rokaat atau seperti subuh misalnya dua rokaat membaca surat Al-Baqarah, takutnya besok gak ada yang berjamaah lagi Pak. Takutnya besok gak ada yang berjamaah lagi. Karena setiap imam, setiap berjamaah harus bisa lebih memperhatikan makmumnya. Nabi mengatakan ketika kamu sholat berjamaah, harus kamu bisa lihat situasi kondisi. Di dalam jamaah itu ada orang yang lanjut usia, ada yang kurang sehat, ada mungkin yang harus menyelesaikan kerjaannya lagi, dan seterusnya. Ketika sholat berjamaah, harus diukur, dilihat imamnya. Kalau memang di dalam jamaah itu memang orang-orang yang memang terbiasa panjang, seperti misalnya anak-anak di pesantren, semuanya sama, satu umur semuanya, semangat semuanya. Dan kami pernah tahu ada salah satu pesantren setiap sholat Pak, khususnya seperti sholat yang jahriyah itu tidak kurang satu jam kalau sholat Pak.
paling sedikit setengah jam. Ada pesantren khusus yang seperti itu memang. Ketika sholat, satu jam, bayangkan. Itu kalau sujud, Masya Allah, nikmat banget, Pak. Tapi kalau tidak terbiasa, mungkin berhenti setengah sholat dia, Pak. Ada salah seorang, ada cerita kenyataan ini, salah seorang datang dari Jakarta ke pesantren tersebut. Ini pesantrennya di Kalimantan. Pesantrennya di Kalimantan. Ketika sampai di sana, guru ini, dan guru kami beliau, dia menceritakan, ketika sholat, waktu itu sholat isya beliau. Setelah sholat, apa ceritanya? Saya kayaknya mau sholat kosor sendiri kalau tahu seperti ini, katanya beliau. Subhanallah. Karena memang khusus di dalam pesantren. Ada murid-muridnya dan gurunya memang sudah terbiasa mengajarkan sholat seperti itu. Jadi kalau sholat sendiri, silahkan. Kita mau mencontoh Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wa Sahbihi Wasallam. Ketika beliau sholat malam, minimal ketika berdiri sholat malam itu dalam satu rokaatnya gak kurang 3 surat, Pak. Tapi bukan dari An-Nas, Pak, dari depan, Pak. Dari Al-Baqarah, Al-Imran, dan seterusnya. Bahkan ada salah satu riwayat mengatakan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau ketika sholat malam, dalam satu malam bisa khatam Quran, Pak. Kita gak sanggup. Tapi kita jangan sampai ditinggalkan semuanya. Ma la yudrak kulluh, la yudrak kulluh. Sesuatu yang tidak bisa kita gapai keseluruhannya, jangan ditinggalkan semuanya. Tapi kita harus punya obsesi. Kita harus punya usaha, harus punya semangat. Seperti yang kami sampaikan tadi, usahakan ketika bulan Ramadan ini harus lebih segalanya daripada Ramadan yang sebelumnya. Ibadah kita, ketaatan kita, tilawatil Quran kita, dan seterusnya. Jangan sampai, kita juga harus niatkan, dan kami juga informasikan kepada sahabat alihsan semuanya, jangan sampai Ramadan semangat hanya untuk menu makanannya yang meningkat. Tidak boleh. Itu bukan bulan Ramadan. Bulan Ramadan bukan bulan berlomba-lomba makanan. Karena seringnya terjadi ketika Ramadan, subhanallah, meja makan penuh. Baru buka pertama saja sudah penuh. Ya Allah, sedih. Jangan dijadikan target. Karena mereka-mereka yang bisa menjalankan Ramadan, yang benar-benar mengisi Ramadan dengan ibadah, ketika selesai Ramadan, dipastikan badannya berkurang, turun berat badannya. Tapi kalau keluar Ramadan, badannya tambah berat, yang dia dapat cuman isi perutnya, tapi isi jiwanya dengan amal soleh ketaatan kepada Allah berkurang. Karena semakin berat perut, akan semakin berat untuk beribadah. Semakin lemas, semakin juga tidak semangat. Jangan lupa, yang perlu kita tingkatkan adalah ketaatan amal soleh, khususnya tilawatil Quran. Kita manfaatkan di dalam bulan Ramadan tahun ini bisa lebih meningkat daripada bulan-bulan Ramadan tahun yang lalu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita istiqomah di dalam Islam dan iman sampai akhir hayat kita, buat keluarga kita, keturunan kita, dan ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Kalimat terakhir yang kita baca adalah la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita sampai ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat, panjang umur semua daripada kita yang hadir pada pagi hari ini, dan juga yang tidak hadir, dan juga umat Islam semuanya, keluarga kita dan semuanya bisa diberikan panjang umur sampai ke dalam bulan Ramadan tahun ini dan tahun-tahun yang berikutnya insyaallah. Dan juga yang penting, kita diberikan semangat untuk bisa meningkatkan ketaatan dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa selalu diberikan kemudahan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.